Berikut hasil babak 32 besar, hari pertama Indonesia Open 2024, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Tunggal putra Malaysia peringkat 9 dunia, Leze Jia menang 2 set langsung, 21-17 dan 21-16 atas tunggal putra Hong Kong peringkat 22 dunia, NGK Long Angus. Ganda campuran Indonesia peringkat 18 dunia, Dejan Ferdinandsa dan Gloria Emanuel Wijaya menang 2 set langsung 19-21 dan 19-21 atas ganda campuran Taipei peringkat 12 dunia, Ye Hongwei dan Lei Qiaxin. Pertandingan ketiga di lapangan 3, tunggal putri Kanada peringkat 33 dunia Michelle Lee akan berhadapan dengan tunggal putri Thailand peringkat 42 dunia Pornpicha Chatchkiwong, head to head 0-1. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana Nita Violina Marwah menang 2 set langsung 21-11 dan 21-19 atas ganda campuran Jerman Jan Colin Volker Isabel Lohau. Dan pertandingan keempat di lapangan 1, tunggal putri Jepang peringkat 17 dunia, Nozomi Okuhara akan berhadapan dengan tunggal putri Indonesia peringkat 36 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo, head to head 0-0. Pertandingan keempat di lapangan 2, tunggal putri Skotlandia peringkat 22 dunia akan berhadapan dengan tunggal putri Vietnam peringkat 23 dunia, Nguyen Thuy Le, head to head 0-0. Pertandingan keempat di lapangan 3, ganda putra Taipei peringkat 9 dunia Leyang Wang Chilin akan berhadapan dengan ganda putra Malaysia peringkat 26 dunia Chong Hong Jian Muhammad Haikal, head to head 0-0.